Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa qala Rasulullah SAW fi haditsih, 'alijiha bi kitabillah. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhun nabil karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah salat subuh Masjid Al-Hikmah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, Tuhan Rabbul Jalil, yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kesempatan. Karena dengan nikmat inilah, alhamdulillah, kita semalam tertidur sejenak, mati sejenak, lalu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita alhamdulillah atas nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa sama-sama sholat berjamaah, sholat subuh. Yang mana sholat subuh ini adalah termasuk ada dua waktu yang berat, bardain, waktu yang sangat dingin, bardain, subuh dan isya, itu yang harus diperjuangkan untuk kita selalu berjamaah. Insyaallah hikmah fadilahnya luar biasa kalau dikaji. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan keistiqomahan kepada kita sampai akhir hayat kita, mandal haya, jangan sampai kita futur, luntur, kendor. Karena kematian bagdatan, al-mautu bagdatan, kematian itu sekonyong-konyong datangnya, tidak ada yang memberitahu kita sedang apa, kita sedang melakukan aktivitas apa, tidak ada yang tahu semuanya. Mudah-mudahan kita kalau istiqomah, kematian kita ini benar-benar kematian yang husnul khatimah. Amin, amin rabbal alamin. Salat ma'asalam tak terlupakan juga, marilah kita curahkan kepada kedua hasanah kita, suri tauladan kita itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dan setia dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan termasuk kita akan mendapatkan syafaatul uzma daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin wajah saya tidak asing, Pak ya, sering ketemu nggak, Pak? Apa karena saya mainnya di alam gaib terus nggak kelihatan? Insya Allah saya selalu hadir di sini, selalu hadir di masjid ini ya, kita sebagai jamaah alhamdulillah kita senantiasa berkumpul, berkumpul dalam kebaikan, berkumpul dalam ibadah ya. Pokoknya saya dari jauh, Pak, dari belakang nggak nerak, jauh, paling jauh ya, paling jauh. Mungkin nama seringnya nggak paham, nggak tahu gitu ya, karena sering ketemu, tapi wajah kami pun sama, ngeliat wajah Bapak tidak asing, cuma nama tidak tahu. Ketika ada orang nanya, Pak ini, nggak tahu kita. Nah, inilah kelemahan kita, mestinya ada absen kali ya. Nah, jamaah itu dihafal itu satu persatunya, dan mana yang nggak hadir berapa kali pertemuan sebagaimana Rasulullah itu dikunjungi, Pak, ke rumahnya dijenguk gitu. Kenapa nggak kelihatan lagi di masjid? Nah, kalau kita enggak, biarin aja mau ke masjid-masjid, mau gajung enggak, urusan pribadi masing-masing. Nah, kalau lebih bagusnya lagi seperti itu, biar mengenal, saling mengenal, saling menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ya, baik, materi untuk subuh kali ini saya diminta oleh TKM Masjid Al-Hikmah, katanya berbeda sama yang lain, fikih udah ada, tazkiyatun nafas ada, tauhid ada, al-hikam, tafsir sudah ada,
ada yang belum dibahas deh, tentang ruqyah. Ruqyah syariah. Ruqyah ini memang ilmu yang sudah tua sebetulnya, yang kurang digali oleh umat Islam itu sendiri. Di zaman jahiliyah pun sudah ada ruqyah. Maka disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sangat penting, sangat urgen ruqyah ini. Ruqyah ini apa sih? Secara bahasa jambi. Jambi-jambi. Nah, secara istilah tentunya bacaan-bacaan, karena kita ruqyah-ruqyah syariah, bacaan-bacaan yang bersumberkan daripada bacaan Al-Qur'an dan hadis yang sahih untuk penyembuhan daripada penyakit seseorang, baik medis maupun non medis. Itulah ruqyah. Ruqyah ini adalah doa. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa ini inti daripada ibadah. Kekuatan kita orang Islam ini yang punya yakin kepada Allah adalah doa. Jadi jangan sampai lupa kita berdoa kepada Allah. Karena sangat diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kita untuk berdoa. Menandakan bahwa kita ini adalah lemah, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan apa-apa kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Ad-du'a mukhul ibadah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ad-du'a silahul mukmin wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Tiang agama dan cahaya langit dan bumi. Nah, makanya inilah tiang. Kalau kita tanpa ada tiang, rumah bangunan pun akan roboh. Kekuatan agama seseorang adalah di kekuatan doa. Mintalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Idastan anta fasta'in billah. Mintalah langsung kepada Allah. Kalau ada permasalahan apapun, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah apa saja, segala yang ada di kehidupan ini, mintalah langsung kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu telah berfirman kepada-Mu, ud'uni, berdoalah kepada-Ku, astajib lakum, niscaya Aku perkenankan doa-doamu. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, mereka enggak mau berdoa, enggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dimasukkan ke neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Nah, jadi di sini banyak juga diterangkan ayat-ayat sini maksudnya orang-orang yang sombong, yang tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya meyakini dengan ilmunya, meyakini dengan kemampuannya, meyakini dengan kelebihannya yang dia miliki, sehingga dia lupa pada Allah untuk berdoa dan beribadah. Maka dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Bapak-bapak perjamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayatnya jelas, hadis-hadisnya pun jelas tentang ruqyah ini. Jangan enggak boleh khawatir ada bid'ah, ada syirik di dalamnya, tidak. Insyaallah ini murni sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas Al-Qur'annya. Di sini a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami telah turunkan dari Al-Qur'an, kata Allah, sebagai obat, penawar, penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini jelas Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 82. Nah, maka di sini menurut Ibnu Qayyim ada kalimat minal Qur'an. Min ini lil jinsi. Menurut Ibnu Qayyim lil jinsi. Lil jinsi itu semua Al-Qur'an itu bacaannya bisa dipakai guna digunakan untuk ruqyah. Itu seperti itu. Dan bahkan Rasulullah SAW ketika pulang, sesampainya rumah melihat Aisyah radhiyallahu anha berserta temannya. Ditanya Rasulullah, "Wahai istriku, itu kenapa temanmu sakit, wahai Rasul?" Kata Nabi apa? "Alijiha bikitabillah."
segera bacakan Al-Qur'an. Untuk dibacakan Al-Qur'an disegerakan, bacakan ruqyah itu cerita. Nah, makanya para ulama terdahulu pun selalu menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an untuk penyembuhan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika di Mekah abad ke-15. Ketika itu abad 13 sampai dengan abad 18 di Mekah, terutama di wilayah Eropa, itu sudah berkembang ilmu-ilmu kedokteran. Dokter itu sudah ada tahun itu. Di abad 13 sampai 18 itu, di Eropa itu sudah menjamur, sudah berkembang kedokteran dan ilmu-ilmunya serta obat-obatnya ketika itu. Tapi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika di Mekah abad ke 15 tidak menemukan seorang dokter pun, tidak mendapatkan obat sedikit pun. Karena beliau seorang cendekiawan muslim ketika itu yang memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia gunakan media air zam-zam. Air zam-zam dibacakan 7 Fatihah. Yang ketika itu Ibnu Qayyim sakitnya sangat parah. Dibacakan 7 Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Tiup Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Sampai 7 kali. Lalu diminum. Diminum 3 kali. 3 tegukan baru dihabiskan. Itu sunahnya begitu. Minum itu tidak boleh langsung gelak-gelak gitu ya. Ya Pak ya, jangan. Karena kita paru-paru gitu ini takutnya belum siap. Jantung kita belum siap. Ini kaget nantinya. Maka sunahnya 3 teguk dulu, minum 3 teguk baru sudah terkondisikan baru dihabiskan. Ibnu Qayyim berangsur-angsur sakit sembuh dari sakitnya. Sembuh ketika itu. Nah, ini riwayat-riwayat seperti ini kurang tergali. Sangat penting sekali harus kita ketahui gitu. Kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat daripada Al-Qur'an. Makanya Rasulullah pun selalu mengecek rupiah-rupiah para sahabatnya. Rasul bersabda, "Ya radu alayya ruqakum la ba'sa bi ruqyati malam takun syirkan." Dengarkanlah kepadaku, kata Nabi, rupiah-rupiah kalian tidak mengapa rupiah itu selagi tidak ada muatan kemusyrikan di dalamnya. Nah, itu dicek semua karena para sahabat pun banyak yang melakukan rukyah ini. Ada yang menyembuhkan orang gila, ada yang menyembuhkan yang kesurupan, gangguan jin dan lain sebagainya, medis non medis. Nah, ini dicek semua itu ketika tidak bertentangan dengan akidah Islamiyah, maka hal tersebut la ba'sa birruqyati, tidak mengapa dengan cara rukyah itu. Karena di kehidupan dunia ini kita ada keterbatasan. Keterbatasannya manusia itu menganggapnya bahwa penyakit itu adalah seluruhnya medis. Karena mereka dari barat kan bahasanya gitu, kajian-kajian keilmuan kedokteran gitu. Maka ilmiah, semua penyakit itu medis dan ilmiah. Nah, itu menjadikan sebatas apa, seolah-olah mengklaim patenin ilmiah dan medis itu ilmiah. Nah, padahal kita orang-orang beriman ada yang namanya ilahiyah. Ilahiyah itu ketuhanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini perlu kita kaji, kita gali gitu. Kita ilahiyah, ruqyah ini ilahiyah. Karena banyak sekali kasus-kasus kejadian di masyarakat gitu, yang mana penyakit pertama pindah-pindah, sakitnya kena kepala, kadang di punggung, kadang di perut, terus pindah, terus tidak kunjung sembuh diobatin. Jadi cek secara medis tidak terdiagnosis penyakitnya apa itu, tapi dia mengeluh kesakitan. Kalau seperti itu bagaimana solusinya? Tentunya kita yang beriman kepada Allah berdoa. Kekuatan doa itulah yang digunakan. Kita baca ayat-ayat yang betul-betul bisa membantu kepada kesembuhan. Nah, ini banyak kasus-kasus seperti itu. Saya pun di rumah ada seorang dokter.
Ini dokter ini. Dokter perusahaan LPG. Anak perusahaannya daripada Pertamina ya. Itu 5 tahun sakit. Udah dibawa kemana aja. Apa hasil dari diagnosis dokter? Katanya stres karena pekerjaan. Yang dia rasakan adalah kaki susah melangkah, berat. Mata kadang-kadang kalau menyetir tiba-tiba buta, nggak melihat, gelap. Dan yang ketiga, kalau mengerjakan kerjaan tugas kantor, tangan langsung bergetar begini. Mau buka laptop nggak bisa. Itu sakit apa tuh begitu? Nggak ditemukan di rumah sakit ketika itu. Sampai dibawa ke RSCM. Kemudian di RSCM ada teman saya, teman halakoh di pengajian. Bu dokter itu langsung dibawa ke tempat saya itu. Langsung dinepin seminggu. Ternyata ketika deteksi, apa yang diucapkan dari lontar dari mulutnya? Ampun, ampun panas. Badan saya terbakar, ampun. Nah itu kenapa seperti itu? Nah berarti kan ada makhluk yang dalam tubuhnya itu. Entah kiriman, entah nasab turunan, atau kelelahan dia karena kurang berzikir kepada Allah. Akhirnya ditanganin selama 1 pekan, alhamdulillah sehat. Bisa bekerja, bisa nyetir mobil, bisa ngerjain kerjaan tugas. Nah, itu seperti itu. Ini kasus-kasus yang di masyarakat seperti itu, yang aneh-aneh. Itu. Banyak sekali permasalahan yang terjadi di luar daripada kemampuan ilmu kedokteran. Akhirnya dokter itu akhirnya percaya kepada pengobatan non-medis, yaitu ar-ruqyah asy-syar'iyyah. Jadi akidahnya makin tumbuh, makin potensi-potensi akidahnya makin berkembang. Nah ini masalah akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan berpikir ketika sakit itu yang diingat dokter, ingat dokter, serba dokter, lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam pun sama ketika sakit yang disebut siapa? Allah. Ya Allah, saya sakit perut ya Allah. Sampai Allah berfirman, ngasih petunjuk, suruh makan rumput. Nah, akhirnya Nabi Musa makan rumput sembuh dari sakit perutnya. Berapa bulan kemudian sakit perut lagi. Nabi Musa langsung makan rumput. Karena tadi orang pertama itu kan sembuh makan rumput. Ternyata yang kedua enggak sembuh. Dia protes kepada Allah karena Nabi Musa dikenal dengan seorang nabi yang bisa berbicara langsung sama Allah. Protes sama Allah. Ya Allah, kenapa kok sakit yang kedua kali ini kok enggak sembuh? Makan rumput. Kata Allah apa? Karena kamu tidak melibatkanku dalam urusan penyakitmu. Nah, jadi libatkan Allah. Libatkan Allah. Kita ketika sakit pusing kepalanya. Ya Allah, sebut Allah. Sembuhkan penyakit sakit kepala ini ya Allah. Nah, langsung kita berwudu, ambil air, ya, dibacakan 7 fatihah, lalu diminum. Nanti ada prakteknya nanti, 7 fatihah ini nanti, lalu prakteknya itu. Dan beberapa riwayat hadis yang insya Allah bisa meringankan rasa sakit nanti. Nanti ada prakteknya. Nah, jadi jelaslah di sini bahwa kita ada keterbatasan. Nah, dengan dari kesembuhan si bu dokter itu menjadikan hazanah baru bagi beliau dan teman-temannya itu. Sampai saya dipanggil ke RSCM ngisi kajian di sana itu. Yang hadir para dokter itu, ya mau nggak mau dia harus mendengarkan. Karena buktinya seorang dokter 5 tahun sakit nggak sembuh-sembuh. Setelah terapi ruqyah sembuh dengan izin Allah, maka dia harus mengakui gitu akhirnya. Oh iya, ternyata ada pengobatan yang luar biasa di luar daripada nalar manusia, yaitu ruqyah asy-syar'iyyah lewat ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi ketika kita merasa sakit, pokoknya intinya harus ingat kepada Allah. Kita harus mengetahui, mendeteksi apa yang sakitnya itu. Sakit asam urat, kolesterol, atau apapun itu. Nah, makanya di sini kita harus, yang harus perhatikan adalah fal yang dulu insanu ila tu'ami. Kita pun yang jelas harus memperhatikan makanan kita. Makanan itu pengaruhnya 20% ya buat tubuh. Asam urat kolesterol itu 20%. Olahraga pengaruhnya cuma 10%, kecil olahraga itu. Nah, tapi kalau pikiran itu pengaruhnya 70%. Pikiran. Olahraganya bagus.
makanannya terjamin empat sehat lima sempurna, pikiran dan hatinya ruwet mumet. Sakit nggak? Sakit, sakit-sakit juga. Jadi ini Pak, bagaimana kita mengolah pikiran dan hati kita biar kita sehat Pak. Asam urat itu kecil, kolesterol itu kecil, tapi ini nih pikiran sama hati harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Hidup itu senang, bahagia, bahagia, happy, senang, itu bersyukur pada Allah, ikhlas, ridho atas ketetapan Allah, qadar baik dan buruknya terima. Kita ini di situ semua sudah tercatat di Lauh Mahfudz, illa fi kitabim min qabri anubra'ah, semua sudah tercatat di Lauh Mahfudz, segala urusan, segala apapun sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masalah rezeki pun diatur sama Allah. Ar-rizqu biyadillah wahdah. Rezeki itu di tangan Allah. Maka kita hidup dengan keyakinan kepada Allah, dengan kepasrahan, keridho, ikhlas, syukur, insyaallah hidup kita akan tenang dan bahagia. Masalah apapun bertubi-tubi akan tenang. Karena dunia ini ada apa sih dunia itu? Dunia adalah ad-dunya silsilatim minal imtihan. Dunia ini adalah mata rantai ujian demi ujian. Jadi kayak mata rantai Pak, nyambung terus. Ujian ini satu belum selesai, nongol lagi ujian yang lain. Kalau kurang-kurangnya iman, mendingan saya mati aja, bunuh diri aja. Itu kan banyak kan gitu. Putus asa akhirnya. Emangnya dia udah siap untuk biaya pemakamannya? Sekarang mahal pemakaman. Kalau nggak punya KTP bisa 10 juta nanti. Puri beta. Emang punya duit mau bunuh diri. Kalau mau bunuh diri itu siapin duit seperti dulu. Ini urus saya ya, saya bunuh diri gitu. Nah ini nggak punya duit nggak apa-apa, mahal urusan itu. Jadi disitulah banyak kelemahan-kelemahan jiwa manusia itu gampang mengeluh, putus asa. Nah padahal sih ini gangguan-gangguan awal nih dari psikis, dari keputusasaan, dari merasa apa istilahnya, banyak hal-hal yang terpikirkan yang sampai bikin pusing dan hati itu ruwet. Nah makanya inilah sampahnya. Jadi setan itu datang, ibaratnya setan itu ibaratnya lalat Pak. Lalat datang karena ada sampah. Buang tuh sampahnya. Kalau kita pengen selamat dari penyakit psikis, penyakit gangguan-gangguan jin itu, bebaskan semua permasalahan yang ada. Nah, diganti dengan zikir kepada Allah. Inna syaitona jahsimun. Sesungguhnya setan itu kayak kuman. Ala qalbi ibni Adam, yang nempel di hati anak cucu Adam. Idza dzakarallaha khanasa. Apabila dia berzikir kepada Allah, selalu menyebut nama Allah, mulut, lidahnya, bibirnya menyebut nama Allah, hatinya betul-betul menyebut nama Allah, terus ada hanya Allah. Ini si kuman ini, si setan ini akan mati, bahkan kabur. Wa idza ghafala yuwaswasa. Wa idza ghafala waswasa. Apabila dia itu lupa, jarang menyebut nama Allah, jarang berzikir, malas berzikir, yang ada main HP aja, ngitungin duit aja, tinggal berapa duit, cukup enggak, pokoknya sibuk dengan urusan-urusan dunia. Ini orang semacam ini was-wasa, setan terus akan mengganggu, menggoda, memperdaya dia. Banyak kasus-kasus yang terjadi selama ini di masyarakat seperti itu. Jadi kuncinya adalah pikiran hati tenang, terus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di kesibukan kita ini. Seperti itu. Jadi bersih insyaallah, kalau sampahnya enggak ada, lalatnya enggak bakal datang. Ada yang diobati enggak sembuh-sembuh, ada juga. Kenapa? Masih ada sampahnya. Mau berulang kali dirupiah 2 3 kali 7 kali. Sampahnya masih ada, masih dendam aja sama orang. Masih tidak nerima atas keputusan Allah dengan meninggalnya suami. Mikirin aja, enggak terima. Ya enggak bakal sembuh-sembuh. Karena dia terkunci. Buhul terbesar itu adalah bukan yang ditanam, bukan yang ditempel-tempel di dinding-dinding. Itu wafat isim azimat itu. Bukan buhul itu yang terkuat itu. Yang terkuat adalah di diri kita. Penyakit-penyakit hati kita. Yang iri, dengki, sombong. Apalagi segala tetek bengek penyakit hati. Tidak bersyukur, marah sulah terus,
berputus asa terus, meratapi nasib terus, galau. Nah, ini bukan cerminan orang yang beriman. Orang yang beriman itu tidak seperti itu. Apalagi bertakwa kepada Allah, tidak seperti itu. Mayyattaqillaha yaj'alahu makhraja. Orang yang bertakwa itu niscaya Allah kasih jalan keluar dari permasalahan hidupnya. Warazaqahu min haitsu la tahtasib, dan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka rezekinya itu yang Allah berikan dari berbagai macam jalan, berbagai macam cara yang Allah berikan. Mayyattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Dan orang bertakwa itu Allah berikan kemudahan segala berbagai macam urusan. Mudah semuanya itu. Kuncinya takwa. Nah itu, sakit, sabar. Sabar sakit. Dengan sabar itu, kalau ajam begitu hisab, dia itu akan mendapatkan pahala yang tanpa hisab. Tidak ada batasannya. Sabar sakit. Tidak sembuh-sembuh. Jangan disesali ngarasulah terus. Aduh, tidak sembuh-sembuh sakit. Aduh, gimana? Tidak usah seperti itu, nikmatin aja dengan sakitnya itu. Siapa tahu bisa meningkatkan keimanan kepada Allah. Jadi nyebut nama Allah terus. Yang selama sehat nggak pernah menyebut nama Allah. Ketika sakit ternyata bisa menyebut nama Allah. Nah makanya ada seorang wanita yang ketika itu sakit ayan, yang datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya sakit ayan, sembuhkan saya wahai Rasul. Kata Nabi apa? Kalau kamu disembuhkan, kalau kamu sembuh dari ayannya, kamu belum tentu masuk surga. Tetapi kalau kamu bersabar atas penyakitmu itu, pasti kamu dijamin masuk surga. Milih yang mana? Milih sembuh tapi gak jaminan masuk surga, atau sakit dijamin masuk surga? Si wanita itu bilang apa? Ya udah, saya milih yang sabar aja, gak apa-apa gak sembuh juga. Tapi saya mengajukan syarat, mohon kepada engkau, doakan kepada Allah supaya ketika ayan ini kambuh, jangan sampai auratku tersingkap, terbuka. Itu saja. Rasul mendoakannya, dan ternyata diijabah oleh Allah doanya. Setiap kali ayannya itu kambuh, dia guling-guling di tanah itu, tidak tersingkap auratnya, tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu udah pilihan, Pak. Kalau memang nikmat dengan sakitnya itu, ya udah nggak apa-apa. Saya nggak mau berobat ya, saya begini aja, nikmat kok dengan sakit saya. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, tapi kalau memang terasa mengganggu sakitnya itu, pengen sembuh, boleh juga. Maka berikhtiar. Karena ikhtiar pun bagian daripada ibadah. Ikhtiar itu, nah seperti itu. Nah, jadi seperti itulah pemahaman tentang ruqyah syariah. Kalau dijabarkan memang sangat banyak sekali, karena ini kan saya secara teorinya aja dulu lah gitu ya, nanti prakteknya gimana, ada waktu apa enggak gitu. Nah yang jelas begini Pak, ini ciri-ciri, makanya saya ketik nih, banyak banget yang saya baca ini ya, karena kan banyak banget ini ciri-ciri gejala gangguan ketika kondisi terjaga, lagi sadar nih kita nih. Nah, saya bacain aja. Sering merasa was-was dan ketakutan tanpa sebab yang jelas. Coba Bapak dibayang-bayang, ada nggak kira-kira ini? Sering merasa was-was dan ketakutan tanpa sebab yang jelas. Nah, apa takut mati? Takut kekurangan harta? Takut pasangannya selingkuh? Macam-macam was-was nggak jelas. Suka marah-marah dengan emosi tidak terkendali. Tiada hari tanpa marah gitu. Marah mulu. Kesel aja gitu, ngeliat orang pengen ngeplak aja. Nah ini nih yang gak jelas nih. Dorongan kuat untuk melakukan perbuatan maksiat. Jadi pengennya maksiat terus, melakukan dosa aja. Kayaknya gak enak kalau gak berbuat maksiat gitu. Pokoknya gak enak kalau gak ngangguin janda tetangga. Bermaksiat terus. Gak enak kalau gak minum-minuman. Tidak enak kalau tidak kumpul-kumpul melakukan kejahatan. Nah ini melakukan, dorongannya sangat kuat untuk bermaksiat. Merasa lesu dan malas untuk beribadah. Nah lesu, malas, gak semangat. Sulit khusyuk dalam mengerjakan sholat. Susah mengingat rokaat yang sudah dikerjakan. Nah ini kemarin yang dibahas oleh Ustadz Jihan ya. Nah Jihan yang kemarin itu, setan itu katanya menghajar
bukan yang besar-besar, yang mudah-mudah, yang kecil-kecil. Salah satunya adalah suka lupa rakaat ketika sholat. Ini pun terjadi sama sahabat Nabi bernama Utsman bin Abil As. Beliau ketika diutus dari Mekah oleh Nabi ke Thaif, dari Madinah ke Thaif. Thaif itu di ibu kota Mekah. Nah, itu perjalanan kurang lebih itu 400 kilometer. Kan jauh itu. Akhirnya Utsman bin Abil As sebelumnya mengirimkan surat gitu lewat temannya untuk dibawa kepada Rasulullah, keluhannya. Jadi keluhannya itu suka lupa rakaat ketika sholat tuh. Ini sahabat Nabi, kelas Nabi aja lupa rakaat, apalagi kelas kita nih. Kita kelas apa namanya? Nah, itu suka lupa rakaat itu. Nah, akhirnya Nabi membalas surat itu, suruh menghadap kepada Rasulullah, kepada Nabi. Ketika sudah menghadap, lalu Utsman bin Abil As menempelkan ininya nih, tumitnya beradu sama tumit Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Ana Rasulullah, ukhruj ya aduwallah," dengan memukul dada Utsman bin Abil As. "Ukhruj ya aduwallah, keluarlah kamu musuh Allah." Lalu dibuka mulut Utsman bin Abil As, lalu diludahkan, diludahi oleh Rasulullah. Isyarat aja ya, isyarat. Kalau kita isyarat aja, kalau Nabi ludah bener nggak apa-apa, wangi. Ludahnya Nabi itu wangi. Kalau kita jangan coba-coba mempraktekkan orang malas sholat diludahi ludah kita. Nah, kita suka makan jengkol petek saja. Nah, itu nanti kebauan. Itu langsung sembuh dan rokaatnya sholatnya bener. Nah, ini ada nggak di antara kita nih yang suka rokaatnya sholat tahajud? Kalau sholat yang rawatib kan yang lima waktu di sini masjid aman, ikut imam, asal jangan imamnya yang lupa. Kalau imam lupa mulu rokaatnya harus duruknya itu imamnya. Nah gitu, taunya lagi pusing mikirin pendaringan imamnya. Makanya imam ada kafalah, harusnya ada kafalah. Ya, kafalah itu enggak masalah. Rasulullah pun memberikan kafalah juga yang memang sebagai ritob ya, penjaga masjid itu yang dinamakan marbot itu. Semua yang urusin masjid itu namanya marbot. Nah, artinya orang yang terjaga menjaga lima waktu sholat. Nah, suka menghayal, melamun, menyendiri dan merenung secara berlebihan. Nah, introvert. Suka nyendiri, enggak mau rame-rame dia. Menghayang, lamun. Sering pusing dan merasa sakit pada kedua mata, telinga, hidung, bahu dan belikat serta gigi juga. Sering kali sakit gigi, tenggorokan atau lambung tanpa sebab yang jelas. Selalu berpaling dari zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memandang remeh kegiatan ibadah salat dan amal kebaikan lainnya. Tah ngapain salat? Tah ngapain bersedekah? Pikiran selalu linglung. Pulang kantor enggak nyampe-nyampe rumah. Banyak kejadian seperti itu. Merasa sedih, jantung berdebar-debar dengan keras. Sering kesurupan, baik kesurupan ada dua nih. Ada yang keseluruhan, ada yang parsial. Yang keseluruhan itu yang ngamuk-ngamuk tuh. Wah, itu keseluruhan. Ada yang parsial. Parsial itu pundak pegel, berat, udah diurut, dibekam, di apa aja enggak sembuh-sembuh. Nah, itu kesurupan parsial. Jinnya nemplok di situ tuh. Di punggung. Nah, itu digebuk gitu. Nah, dipukul dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sering mendengar bisikan memanggil namanya atau menyuruh sesuatu kejahatan, semisal mencekik anak sendiri, bahkan menyuruh bunuh diri. Jadi orang yang kena gangguan jin bisa tiga hal pengaruhnya. Kalau sudah ke nafs, udah ke jiwa, bisa dia membunuh dirinya sendiri, menjatuhkan dari lantai 7. Lihat bisikan-bisikan, udah ayo terjun bisa. Atau bisa juga dia membunuh orang, membunuh, atau juga dia bisa berzina tanpa sadar. Ini ada kasus juga, yang di sini ada kasus seorang dosen dia itu sedang diklat di Bandung. Dia dengan mudahnya tidur sama peserta diklat. Diklatnya itu saya kan nasional ya, seluruh perguruan tinggi itu.
Nah, dia enggak sadar itu. Dia bercerita sama suaminya, ya suaminya marah lah itu. Akhirnya di ruqyah ternyata ada gangguan, ada gangguan. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi bisa seperti itu. Makanya orang yang membunuh diri, membunuh orang, itu belum tentu karakternya dia, bisa juga pengaruh-pengaruh dari makhluk yang lain. Merasa ada yang mengikuti, mengejar dan mengancam akan membunuh. Merasa ada yang mengajak bicara, mendengar bisikan untuk melakukan sesuatu, membunuh, memperkosa, memukul, meloncat di tempat yang tinggi, terjun ke sungai atau jurang, menabrakkan diri ke kereta api atau kendaraan lain. Sering mencium bau-bauan wangi, kembang atau dupa, bau anyir atau bau busuk yang tidak terlihat sumber baunya. Melihat benda-benda seakan-akan bergerak, berputar, terbalik miring, dan lain sebagainya. Melakukan tindakan aneh tanpa disadari. Tiba-tiba dapat meramal, menerawang, membaca pikiran orang atau mengetahui apa yang akan terjadi. Cemas, paranoid, takut yang berlebihan. Melihat penampakan makhluk halus atau merasakan keberadaan makhluk halus. Rasa sakit di salah satu anggota badan, namun setelah diperiksa secara medis tidak ditemukan adanya kelainan atau dokter tidak sanggup mengobati penyakit tersebut. Nah, ini gejala-gejala secara umum ya. Gejala-gejala secara umum. Kalau secara khusus ada gangguan-gangguan jinasab turunan. Kalau jinasab turunan itu gejala-gejalanya yaitu pertama rambut rontok. Nah, rambut rontok nih. Terus ada gangguan di lambung. Ingat kunjung sembuh, obatnya enggak sembuh tuh lambung. Dan yang ketiga, sensitif emosional. Gampang kesinggungan. Nah, dan selanjutnya jumlah rokaat sering lupa. Dan yang keenam, kaki suka kesemutan kram. Kalau lagi tidur kayak ketarik. Nah, ini ada kemungkinan ada jinasab turunan orang tua kita leluhur yang punya ilmu-ilmu kanuragan, jawara, bisa ngobatin ini inti dengan kekuatan khodam. Nah, kita tidak tahu sejarah leluhur orang tua kita gitu. Mereka tuh banyak kasus kejadian. Kemarin itu di Patahila, ada jamaah dari Patahila datang ke kami juga. Dia bermimpi sama ayahnya yang sudah meninggal. Malam yang pertama, malam yang kedua bermimpi lagi, dia dikubur hidup-hidup. Ketika bangun dari tidur, lalu dia muntah tanah. Jadi bukannya muntah makanan, tapi tanah yang keluar. Dan di matanya ada kawat-kawat kecil. Itu cerita daripada suaminya. Nah, akhirnya kita pelajari, ayahmu praktisi bukan? Iya Pak, betul. Kami orang Tasik, ayah kami praktisi. Suka ngobat-ngobatin. Kakek saya pun sama. Nah, makanya saya mohon ampun pada Allah, mencoba menjelaskan takbir mimpi itu. Jadi mimpi itu ayahmu datang akan menurunkan ilmunya kepada kamu. Kamu sudah melakukan ritual dengan cara dikubur. Itu udah ritual itu. Udah ritual. Tapi alhamdulillahnya dia langsung ditangani ruqyah dan bereaksi ternyata, bereaksi. Dan lebih tenang, lebih enak badannya. Ya ada seperti itu, menurunkan itu, mencari keturunannya, anak cucunya. Ada seperti itu. Ada juga yang memang kiriman-kiriman dari orang, gejala-gejalanya itu. Itu kalau itu ciri-cirinya, kalau kiriman itu biasanya sakitnya jam-jam tertentu, jam 2, selalu jam 2, jam-jam tertentu aja, kadang jam 5. Terus penyakitnya pindah-pindah, dicek kedokteran nggak ada penyakitnya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini bisa juga dari kiriman orang yang namanya sihir, santet atau teluh, bahasa seperti itu. Dan itu ada. Bahkan Rasulullah pun dalam riwayatnya, asbabun nuzul, sebab-sebabnya turunnya Al-Quran, surah Al-Falaq dan Anas, itu terkait Rasulullah kena sihir. Itu Al-Falaq dan Anas. Makanya, Malaikat Jibril yang merukiahnya. Malaikat Jibril yang merukiah Rasulullah SAW. Itu dengan bacaan, Bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yu'dik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin. Allahu yasbik, Allahu yasbik, Allahu yasbik, bismillahirrahmanirrahim. Ini doa Malaikat Jibril ketika merukyah Rasulullah. Lalu Malaikat Jibril menyuruh kepada para sahabat Nabi itu untuk menguras sumur yang tidak jauh dari rumah Rasulullah. Setelah dikuras habis
turun para sahabat itu, ternyata ada batu, batunya diangkat. Nah, di situ ada buhul. Buhul, buhul itu dibungkus sama kain. Nah, kainnya itu ada 11 ikatan. 11 ikatan itu namanya buhul. Buhul itu ikatan. Juga sentra bisa juga. Buhul, ikatan-ikatan. Nah, makanya itu jumlahnya 11. Makanya surah Al-Falaq dan Anas jumlahnya 11. Al-Falaq 5, Anas 6. Ketika dibaca itu surat itu, kul a'udzu birabbil falaq, lalu terputuslah ikatan yang pertama, min syarri ma khalaq, putus lagi sampai ayat yang terakhir surah Anas, minal jinnati wan nas, ikatan yang keenamnya putus. Jadi semua terputus semua 11 ikatan. Pas ketika dibuka, ternyata isinya apa? Sisir dan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu medianya itu sisir, Pak, sama rambut. Jadi kalau perdukunan itu begitu. Media-medianya apa yang pernah atau yang ada, yang pernah di, yang selalu dipakai sama kita, yang berada pada badan kita. Bisa pakaian, bisa foto kan, bisa apalagi itu, rambut. Nah, itu seperti itu. Nah, media-media seperti itu. Nah, ini terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di sini Rasulullah itu kan luar biasa, dijamin oleh Allah ya. Masalah keimanan, ketakwaannya tidak diragukan. Tidak diragukan Rasulullah. Kok kena juga? Ini ada pelajaran buat kita semuanya. Bahwa Rasul pun mengaku, ana basyarum mithlukum yuha. Aku ini manusia biasa seperti kalian. Bedanya aku itu mendapatkan wahyu. Nah, itu seperti itu. Nah, manusia tetap ada kelemahan, tidaklah sempurna. Itu terus sekelas Rasulullah, apalagi kita, kelas-kelas kita ini. Nah, makanya harus berhati-hati dalam hidup ini. Kita jangan sampai terlena, jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk selalu mawas diri, yaitu dengan sholat berjamaah ini, insya Allah terjaga, Pak, terjaga. Kalau sholat berjamaah ini bisa menjaga diri kita, ini termasuk ruqyah mandiri juga nih, sholat berjamaah itu, karena dia punya energi yang sangat besar ketika berjamaah itu kan, maka sabnya harus rapat kan, yang dirapatkan kaki atau bahu, Pak, yang dirapatkan kaki atau bahu, selama ini kan kaki yang dirapatkan kan, sampai bahu ini, jadi kaki merenggangkan selebar bahu ini, tempelkan itu, kalau digali itu luar biasa sekali, akan mengeluarkan energi yang sangat baik, itu energi positif antara tubuh manusia dengan manusia yang lainnya, apalagi dalam saf berjamaah itu luar biasa sekali, luar biasa, ada punya kekuatan. Nah, jangan dikira itu sholat berjamaah itu tidak ada artinya apa-apa ketika merapatkan itu, selain daripada menjaga daripada setan masuk ke dalam saf, dan yang kedua ada energi positif yang akan dirasakan oleh orang yang berjamaah itu. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi tidak hanya untuk menjaga saf dari masuknya setan. Nah, jadi banyak hal lah itu. Kalau kita diceritakan semuanya banyak sekali. Makanya langsung saja saya, kalau untuk mendeteksi diri sendiri tadi dengan 7 Fatihah nanti kita praktek. Atau dengan cara telapak tangan kiri nempel di sini di dada, yang kanan di perut, diputar, baca Al-Fatihah, Kursi, dan trikul, tiga kul, kul huwal falak anas, selesai tiup. Nah, ditiup nanti didorong, kalau ada tanda-tandanya apa, akan terasa gitu di sini, punggung panas dingin hangat, kadang kita suara dahak tahak atau bahkan muntah gitu, seperti itu. Nah, itu untuk deteksi diri sendiri. Kalau untuk orang lain, dengan cara dipegang kepalanya, Pak. Pegang kepalanya. Nah, anak tuh bagus tuh, kalau tidur tuh, pegang tuh. Anak-anak kita itu, peganglah kepala ketika tidur itu. Bacaan aja Al-Fatihah, Al-Kursi, Al-Falaq, Anas. Bahkan Rasulullah, cucunya itu Hasan Husain tidak kena gangguan. Tapi Rasul selalu berukiahnya gitu. U'idhu bika, u'idhu kama, bikalimatillahi tamati, min kuli syaitani wahamma, wa min kuli aidillamah. Itu riwayat Bukhari. Jadi dipegang cucunya Hasan Husain itu sama Nabi. Nah, kita pun sama, pegang aja ubun-ubunnya. Insya Allah anak akan terjaga, dijagalah Allah Subhanahu Wa Taala dari gangguan. Nah, itu seperti itu.
Nah, pegang pala atau dada kalau untuk orang lain ya. Dan terus atau punggung. Dan punggung bisa dibacakan ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyah banyak sekali, Pak. Oke, campurannya di sini banyak sekali. Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 1-7, Al-A'raf ayat 179, Al-Baqarah 102, 103, banyak sekali. Nanti kalau pengen yang paham tahu, pengen mendalami, silakan datang aja ke rumah. Ya gitu ya, nanti saya kasih semua. Insya Allah, ini perlu adanya regenerasi. Jangan sampai punah. Saya pengen banget gitu, ada regenerasi. Jangan sampai di kampung ini cuma satu orang doang. Ada yang kesurupannya lima, repot nantinya. Kalau ada yang bisa semua kan, jadi bisa berbagi. Karena sunnah juga ini. Ini sunnah juga. Masalah ruqyah ini. Kenapa? Ini sama dengan pengurusan jenazah. Jenazah kan harus diurus. Itu hukumnya apa jenazah? Fardu? Fardu kifayah. Kalau enggak ada yang urus, dosa enggak semuanya? Nah, di kampung kita enggak ada bisa ngobatin kayak gini-gini. Dosa enggak? Nanti dosa semua karena apa? Karena larinya nanti ke dukun, ke orang pinter. Nah, itu bahaya. Akan merusak daripada akidah umat Islam. Maka dengan cara begini di kampung kita ada yang bisa, insya Allah bisa menjaga akidahnya. Jangan sampai tergadaikan akidahnya. Nah, itu fardu kifayah. Ilmu Quran pun sama, tahsin Quran itu fardu kifayah juga. Di kampung kita harus ada yang ahli qiraah, ahli tahsinut tilawah. Nah, itu karena ini termasuk yufaqihu fiddin. Seseorang yang ingin memahami agama itu salah satunya adalah ditahsin dulu. Tahsin dibaca Quran. Nah, jadi ruqyah fardu kifayah. Jadi harus ada regenerasi, jangan sampai punah. Nah, itu seperti itu. Jadi nanti bisa dipelajari ya, bisa belajar. Tidak ada ibaratnya ini ruqyah ini hanya dikuasai seseorang aja, enggak. Semua yang punya keimanan kepada Allah, tiga di sini, tiga syaratnya dalam Riyadhus Shalihin, tiga syaratnya. Pertama, ahlut tilawah, ahlul Quran. Yang pertama gitu, ahli tilawah. Jadi memang bacaan Qurannya baik, bagus. Bacaannya bagus memang, dan dia paham, mahir di dalam masalah Al-Quran. Kalau orang ruqyah, bacaannya Quran, ya harus belajar lagi. Karena harus bagus, harus fasih. Kenapa fasih? Karena salah makhraj, salah makna. La'allakum tashkurun. Sin besar, dibaca sin kecil. La'allakum tashkurun. Yang pertama, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Syakaro, bersyukur, berterima kasih, syukron. Nah, itu. Yang kedua, sakaro, artinya mabuk. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang mabuk. Maka ada istilah kata sakaratul maut. Orang mati itu kayak orang mabuk. Matanya melotot-melotot, ada yang melet-melet. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi harus benar-benar paham. Baca iyyaka, itu ada iya, ada tasjid. Iyyaka na'budu wa iyya. Ini bacaan apa nih dalam tahsin? Namanya naber. Naber itu intonasinya ditekan, ditinggikan. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Kenapa? Kalau enggak ditekan, iyyaka na'budu wa iyya, salah makna. Yang pertama ditekan, iyyaka, hanya kepadamulah kami menyembah. Tetapi kalau enggak ditekan, iyyaka, itu du'us syamsi. Apa artinya? Demi sinar matahari kami menyembah. Loh, artinya demi matahari, sinar matahari. Artinya berubah jadinya, jadi menjadi agama Shinto. Na'udzu billahi min dzalik ya. Nah, itu sebenarnya hati-hati makanya itu. Ada naber situ. Nah, dipegang, dibacain. Kalau terasa ada satu gejala-gejala, maka bisa juga pakai pijit-pijitan. Pijit-pijitan ini nanti ini harus tepat letak titik posisi yang biasa jin itu jadikan pangkalan dalam tubuh manusia. Ada titik-titiknya, Pak. Ini enggak, waktunya enggak cukup. Di sini, di bawah kuping nih. Sini. Pokoknya ada di sini, di kaki, jari-jari. Banyak titik-titiknya. Nah, itu harus paham betul titik-titik posisinya. Nah, seperti itu. Terus
itu pada diri manusia. Ada juga yang gangguan-gangguan di rumah. Di rumah ada juga ciri-ciri gangguannya. Nih saya sebutkan aja ya. Barangkali ini ada deh. Jangan-jangan di rumah sama. Ciri-ciri rumah gangguan itu pertama ada seperti bunyi kayak nangka jatuh, Pak. Dua malam itu. Duh. Suara pasir. Suara tukang kerja jam 1 jam 2 pagi. Tuk tak tuk tak tuk. Di mananya kerja ini? Terus tercium bau-bauan, bau amis, bau ini, bau itu. Nah, terus ada yang ngetuk pintu, dibuka, enggak ada orang. Ada suara orang mandi. Tetapi saya mandi ya. Kok jam segini mandi? Anak tidur semua, istri ada. Siapa yang mandi? Terus hawa rumah panas. Hawa rumah panas, ribut terus. Berantem aja tuh antara anak sama bapak, bapak sama istri. Terus aja ribut aja, enggak ada ketenangan dalam rumah tangganya. Cekcok mulu, ribut terus. Dan yang terakhir gampang sakit gitu. Sakit tuh ganti-gantian aja. Habis sembuh ini sakit. Sakit aja itu, ganti-gantian antar keluarga. Nah, itu berarti tanda-tanda rumahnya ada gangguan. Ciri-cirinya gitu. Ini udah suruk ya. Ya, ini nanti banyak sekali ya pokoknya. Nanti pun ada cara-cara bikin air ruqyah. Jadi ruqyah rumah itu bisa pakai pertama Al-Baqarah. Nah, Al-Baqarah sampai selesai, Pak, satu kali dudukan Al-Baqarah. Karena setan itu akan lari ketika rumah dibacakan Al-Baqarah. Nah, itu pakai Al-Baqarah atau juga dengan air garam. Air garam dibacain Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai 7, Al-Baqarah 255, Al-Baqarah 284, 286, As-Saffat 1 sampai 10, terus trikul ditiupkan. Nah, itu baru semprot ke seluruh penjuru-penjuru rumah sama pelafon-pelafonnya. Atau bisa juga dengan cara ditunjuk. Diajanin dulu menghadap kiblat, azan, terus tunjuk pojok-pojokan pakai ayat kursi semuanya ke atas, ke bawah ayat kursi, setelah itu ditutup dengan al-zajalah 3 kali. Idza zulzilatil ardhil zalzalah, itu sampai 3 kali surah al-zalzal diulang 3 kali. Insyaallah itu akan bisa menetralisir gangguan-gangguan yang ada di rumah. Waktu terbatas, mohon maaf saya juga agak berlari-lari ngomongnya karena ini tidak cukup dengan 1 jam ya. Nah, itu bisa-bisa 2 jam, belum lagi prakteknya juga belum nih kita. Nanti gimana mau dicoba di luar, kalau yang mau enggak apa-apa, siapin aja aqua gelas satu-satu pegang untuk mendeteksi di tubuh kita ini ada gangguan apa enggak itu. Dengan 7 Fatihah. Kalau berminat. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, ini itu saja mungkin ya yang bisa disampaikan. Ada yang ditanya jawab enggak? Waktunya udah habis deh. Untuk syuruk. Gimana ini? Ya, Pak, di pesantren barangnya ada yang dirayakan. Kalau ada nanti dilanjutkan di depan, Ustaz. Oh iya, baik. Ya, baik. Ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini sebagai hazanah wawasan kita tentang masalah ruqyah yang kita paling tidak mengetahui memahaminya. Jangan sampai kita sebagai seorang yang beriman pada Allah, kita yakin pada Allah, Rasulullah, Al-Quran, tapi kita bisa memanfaatkan Al-Quran itu, fadilah-fadilah Quran yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf di mana penyampaiannya ada kekurangan-kekurangan, itulah daripada kebodohan saya pribadi. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup sama-sama dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.